sama adik-adik aku. Adik-adik yang pertama adalah adik Mika dan juga adik Naka. Adik Naka. Sepertinya Princess Mika lagi bete. Lagi bete. Kenapa Mika, boleh ceritain ada apa hari ini? Gak apa-apa, kalau aku ingin mendengarkan curhatmu. Kamu kenapa barusan marah sama Mama, kasih tahu? Karena Mama... Karena... Lebih suka, apa tadi kamu bilang? Tapi enggak, Mama. Jadi tadi dibilang, why? Kenapa Mama bilang Naka smart, baik, Mika enggak? Bukannya gitu, Mika itu lebih challenge Mama. Karena Mika itu kalau misalkan dikasih tahu lebih kreatif. Jadi ini Mama tuh, Mama kalau ngomong sama Mika harus pakai alasan. Jadi, Mika, kamu harus duduk. Kenapa Mika harus duduk? Mama harus kasih alasan. You are smart girl. Kalau main Naka masih lebih kecil, jadinya nggak banyak nanya. Iya. Gitu. Jadi tiap anak itu beda-beda, Kak. Justru kalau menurut aku yang kakak Mika lebih kreatif ya? Dan lebih smart, lebih punya... Ntar lagi yang ini nanya, kenapa kok nggak dibilang lebih smart? Lo mah gila lo ya, anak gue udah 3 nih. Ntar lagi dia nanya, jadi aku nggak lebih smart, ah. Terus dia nggak jadi gini-gini. Iya. Tuh lagi sedih kan, ah udah, nggak mau kayak gini. Oke, tapi kakak Mika, menurut kakak Mika, Mama bawel nggak? Enggak. Nah kalau buat Naka, menurut Naka, Mama bawel nggak? Enggak. Enggak. Terus dulu! Mama. Iya, Mama. Mama, tanya. Mama pernah marahin Mika enggak? Yang paling parah, yang paling Mika ingat apa? Mama pas Mama pukul Mika pas kecil. Oh, enggak, pukul apaan sih? Ceritain coba. Bandel. Jadinya dia tuh suka mukulin. Jadinya lagi kamar mandi, abis dimandiin, pengen terus cewokin. Udah gitu dia lari. Oh, Kan capek ya. Yeah. Kita abis dari basah-basah gitu-gitu terus. Kamu sini. Akhirnya terus udah gitu masuk, pokoknya Mika tuh udah pernah dimasukin kamar mandi, masukin ke lemari pakaian kunci. Terus udah gitu, tapi lihat dong sekarang anaknya pinter. Pinter. Lihat, dia ini sangat berprestasi dan sangat membanggakan. Iya. Dia prestasinya banyak banget. Mika kasih tahu dong di sekolah. Jadi Mika itu umurnya masih 7 tahun tapi sekarang dia lagi naik year 3. Wih. Tuh, dia loncat nih. Karena pinter. Saking pinternya ya, kakak Mika kan kemarin lomba tuh di Bangkok. Itu udah 2 kali. Kakak. Kasih lihat dong sekarang di sini coba. Show us. The back. Back apa namanya, Kak? Aduh, Kak. Back apa? Can I see? Back walk over. Back walk over. Jungkir balik maksudnya, Nek. Iya, bahasa Inggrisnya aja, Indonesianya. Back walk over. Ayo coba. Kasih lihat. Can I see? Oh, iya ada di situ. Oh, di situ. Oke, sini. Ayo, kasih lihat dong. Ini dia, penampilan selanjutnya dari berdiri Mika lagi. Itu mamanya. Mamanya yang ngajarin. Yang ngajarin mamanya. Tapi kalau misalnya Mika pas Mama ngajarin Mika itu Mama suka bawel nggak? Mama marah-marah. She doesn't want to. Apa? Gak apa-apa, it's okay. Kayak gimana kalau... Can I do more things? Oh iya, udah oke. Mau ngapain? Menjalani kehidupan mandirinya seperti apa? Mika itu hidupnya, Mika dengerin, Mika itu hidupnya enak. Yeah. Tapi Mika harus selalu ingat ada orang-orang sekitar Mika yang harus butuh perhatiannya Mika. I wanna show them my medals. Iya, yeah, your medals nanti kamu kasih lihat. Iya, yeah, nanti lihat. Jadi Mika itu harus, kalau misalkan punya rezeki banyak gak bisa dinikmatin sendiri. Mika harus jadi manfaat buat orang-orang lain. Jadi Mika punya rezeki banyak harus ingat sekitar, itu yang selalu dibilangin. Tapi dia untungnya sekarang nangkep. Jadi kalau misalkan tiap kayak sebulan sekali kadang-kadang, Ma aku mau ngumpulin apa gitu. Tapi kalau dia pengen cari duitnya sendiri, dia pengen jual apa, dia pengen bikin, dia jual. Dia pengen kasih buat orang-orang di jalanan gitu. Udah nangkep. Ternyata bisa juga lu ngajarin anak gitu. Oke, sekarang gimana kalau kita ajakin anak-anaknya nih ya, Mika dan Naka main bareng games yang seru. Gamesnya apa sih?
Let's go teman ngopi. Yuk. Oke teman ngopi yang berbahagia, jadi mereka akan cepetan, memulai lomba boneka. Jadi boneka yang direndam di air, diperes di tempat yang kosong. Air yang paling banyak dia pemenangnya. Kita akan lihat ya. Naka balik lagi sini, buruan. Wow. Naka buruan. Lagi Naka. Naka ayo. Cepetan. Naka emang seneng basah-basahan aja teman ngopi. Direndam lagi, diperes sayang. Nggak isi-isi dong tuh air kalau disini. Yang menang adalah Kakak Mika karena emang Naka mungkin ya dia juga nggak ngerti ya. Iya. Oke? Oke. Ya udah abis ini kita masih ada ngobrol satu segmen lagi. Guyur aja kan kalian. Oh iya. Iya emang demen. Jangan kemana-mana tetap di ngopi Dara. Iya. Iya. Tapi sebenarnya jujur deh kalau sebelum ini emang ada masalah nggak sih sama Tere?